Hai, assalamualaikum. Hari ini kita jalan-jalan Pontian. Hari Ahad, cuti-cuti, santai-santai. Hari ini kita nak sarapan jauh sikit. Kita nak pergi ke Kopi Tenggi. Dah lama tak minum sana. Saya dah dua kali dah pergi Kopi Tenggi. Ni nak pergi dengan husband pula. Kampung vibe macam ni, macam nyaman, tenang je. Kita menuju ke Tanjung VI Pontian. Sekarang kita dah sampai kat area Kukup. Kalau ikut Waze ni lagi 7 minit kita akan sampai ke Tanjung VI. Masuk. Boleh lah, masuk banyak bagi. Kita nak dah sampai ke Kopi Tenggi Tanjung Pia ni. So kat sini makanan okey lah, not bad. Parking pun ada. Kalau tak ada kat belakang sana pun boleh parking yang. Tu tepi kereta kancil tu. No parking tu. Tu nampak tu. Kopi Tenggi, kita dah sampai. Kita dapat parking kat depan-depan ni. So, orang tak berapa ramai sangat. Kalau ramai orang, dia akan beratur dekat sini tau, ambil order dia. So, ni tak ramai orang sangat. Tak ada orang beratur, maknanya tak ramai orang sangat lah. Jom kita masuk. Kita ambil order dekat sini dulu. Kita dapat nombor ni, kita tunggu dulu. Kita cari meja dulu. Cari meja mana yang? Ni ada jual karipap ni. Kita nak beli karipap dia. Karipap dia besar. So ni harga dia. Orang kata sedap. Malik. Malik dah 10 bulan dah. Kejap je kan. So bila dia panggil nombor kita tu, kita boleh ambil makanan dekat sebelah tepi. Kat tepi tu ada kaunter untuk makanan. So ni kita order tadi. Inilah nama dia, Kopi Tenggi. Roti bakar, tapi dia bukan bakar tau, dia steam. So ni telur separuh masak, kita ambil 2 set. Tapi kopi dia memang, kalau cik suka lah, dia memang kau punya kopi dia. Kalau macam teringin tu memang akan datang sini. Ni tadi karipap tadi kita beli. Satu karipap kentang daging, satu karipap kentang telur. Okay. Ni cik Ayah ada kuih tiaw udang untuk cik Ayah. Ni nasi goreng untuk husband. So kita makan berat terus pagi ni. Okay. Makan telur separuh masak dulu. Alah. Andainya baby makan. Comotnya nak mami. Makan telur separuh masak je. So yang ni kuih tiaw special. Dia udang dia lebih sikit. Kalau yang kuih biasa, dia udang dia ada 2. Ni ada 5. Macam tu lah. So macam husband punya tu. Nasi goreng tu ada 2. Husband order 2. Order yang nasi goreng biasa. Bagi dia roti je sayang. Bagi roti je. Dia Malik ni dia tak boleh makan yang cair-cair macam ni. Dia macam tak berapa suka. Kalau
kalau kita suap bubur ke nasi pun dia lebih suka yang tekstur dia kasar sikit. Nama ni ya. Sedap sayang nasi goreng. Sedap kan? Ni kuih tiaw dia pun sedap tau. Dia punya nampak ni. Telur dia. Cukup rencah semua. Kopi dia sedap sangat. So ni roti dia lembut. Dia bukan bakar tau, dia steam. Macam roti gandum macam ni, lepas tu dia steam. Nampak sangat. Mari rumah. Temenung yeah. Orang ramai. Tapi sebab dia efficient, dia ambil order pun dengan order tempat lain, serve tempat lain, so dia tak jam sangat. Kita bayar kat sini nanti. Tapi dah kenyang. Dah makan roti, dah makan telur. Jom kita bayar. Dah habis lah semua. Alhamdulillah. Sedap. Oh ni yang lupa buat balik. Ni curry puff ni kita nak pergi taman rekreasi sekejap lagi. Itu yang beli ni. Ah, jangan. Tengok-tengok kat sini ada jual apa. Ah, keropok leko chips. Dia kan kat sini kan. Ah. Keropok leko tu dia buat keropok chips macam ni. Ni tadi yang serbuk kopi tadi tu dia ada buat, dia ada jual. Ni keropok leko tadi dia ada macam-macam freezer tau. Ni original. Original. Dia ada freezer macam ni barbecue cheese. Ni yang dalam kotak ni siap dengan dia punya teko tadi tu. Teko yang bertinggi atas cawan tadi tu. Ni dia ada jual-jual barang agromas. Kuih-kuih. Tadi Cik Ayah tertarik dekat ni ha, jeruk ni. Macam sedap je kan. So Cik Ayah nak beli asam ni. Buat makan-makan dalam kereta. Tu ada macam-macam produk-produk IKS. Beras pun ada. Ni barang-barang agromas. Agromas. Oh, soto muah menarik. Ini barang-barang frozen. Ha, ni kopok leko dia ada jual kat sini. Sedap tau kopok leko ni. Yang ini recommended. Tapi sebab hari tu Cok Ya baru balik daripada Terengganu, ada banyak beli kopok leko. Ni nampak. Husband beli. So kali ni kita tak beli kopok leko lah sebab dekat rumah ada banyak kopok leko. Saya nak kopok leko. Sebab dari Terengganu tu hari kita ada beli banyak. Ni yang barang-barang frozen dia ni. Tabak cheese. Popiah. So kita nak dah siap makan semua, kita nak balik lah. Bukan nak balik, kita nak pergi ke destinasi seterusnya. Kita jual apa pula tu? Kita parking kita depan ni je kereta kita. Husband pergi beli belon. Sebab tadi anak dia ni tengok-tengok kan. Baby ya? Baby nak belon ni? Dia tengok je orang buat belon tu. Bapaknya tak sampai hati pergi belikan belon. Alah, suka dia. Daddy belikan belon. Alah. Rebut terbiar. Ready go. Woohoo! Caya lah Daddy. Hai. Besarnya kau apa tu? Keli. Bukan keli lah, sembilang lah. Sembilang. Besar Daddy. Woohoo!